Pemirsa, hingga penghujung akhir tahun 2022, BPBD menyebut potensi hujan masih kerap terjadi, bahkan akan diprediksi hingga bulan Januari mendatang. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal dekat bantaran sungai diminta tetap waspada bencana, terutama bencana banjir. Selama bulan Desember 2022 ini, potensi hujan sedang dan lebat masih terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski belum terjadi banjir, namun antisipasi banjir tetap dilakukan pihak BPBD Tanjab Barat, salah satunya tetap standby-kan personil, terutama di 5 kecamatan yang rentan akan musibah banjir, di antaranya Kecamatan Muaro Papali, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Pengabuan, Senyerang, dan Kecamatan Ranah Mendalu. Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfikri mengatakan, potensi hujan masih sering terjadi. Hal ini sesuai dari perkiraan BMKG Provinsi Jabe. Meski saat ini belum terjadi banjir, namun bukan berarti tidak ada. Sebab prediksi hujan deras tidak dapat dihindari dan ini merupakan faktor alam. Selain tetap siagakan personil, BPBD dan para camat maupun kades juga diminta untuk proaktif jika ada terjadi banjir. Informasi yang kita terima dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika tentang Desember hingga Januari, potensi terjadinya hujan dalam kategori sedang maupun lebat masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Barat. Artinya kita potensi ancaman banjir, abrasi sungai maupun longsor itu masih akan terjadi di Kabupaten Tanjung Barat. Namun dalam hal ini kita telah menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan terkait dengan antisipasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Berarti untuk sekarang ini lebih cenderung banjir rob daya kalau di Tanjung Barat kita lihat sekarang. Tanjung Barat kita waspada itu banjir rob. Banjir rob ya. Banjir bandang ataupun banjir luapan sungai. Oke. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.